Mesin. Nah, mesin ya. Ada. Wedan. 50-an mah ada kali ini buat mobil ini lebih. Ada, ya? Ada. Lebih. Lebih. Balik lagi di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel, dan masih bersama gue Astrid Host Magang. Kita masih di episode series mobilnya Mas Wahyun. Nih di mobil yang terakhir ada sekarang ini adalah Expander. Kita langsung tanyain aja apa aja yang udah dimodif di mobilnya yang satu ini. Halo Mas Wahyu, masih sehat dong ya kabarnya? Masih di hari yang sama padahal. Oke, kita masuk ke mobil Expandernya Mas Wahyu nih. Baik. Ini kayaknya lumayan banyak juga yang udah dimodif ya. Enggak terlalu sih, malah justru Expander ini paling modifikasinya paling minimalis sendiri ya. Oh gitu malah. Paling minimalis sendiri ya, soalnya ibarat anak ini dia bontot. Yang si bontot. Jadi justru biasanya yang bontot itu yang paling disayang malah. Jadi enggak terlalu banyak sih, paling kita cuman main cutting stiker aja sih. Okay. Biar istilahnya tampilannya enggak ngebosenin. Buat ngurangin over chrome dari ini Expander ya. Ultimate ini sendiri. Gitu. Ini berarti cutting semua di full ya? Betul. Kirain tadi ganti grillnya, ternyata enggak ya? Oh, enggak. Ini lampu? Enggak. Nah, paling lampu di sini yang pancing dulu nih maksudnya nih. Yang standarnya, yeah? Standarnya itu lampu bolam kuning. Huh? Jadi ini ganti model-model Proji lah gitu. Oke. Okay. Ini juga nih ya? Enggak, ini masih bawaan, standar. Masih standar bawaan. Yang atas? Betul, ini juga ganti. Juga. Oh, standaran juga. Bawaan. Oh, berarti juga. Cuma ini doang. Betul, ya? Betul. Oke, ada lagi enggak nih, Mas? Kalau ini enggak terlalu banyak sih. Paling cuma main-main di cutting aja. Kit, kalau gitu. Paling door guard. Oh iya, door ini. Guard sini sama seperti yang di Pajero tadi. Saya melindungi biar enggak terlalu kusam baret. Kenapa yang ini sama yang Pajero dikasih yang nyaris enggak? Kalau menurut saya sih ngurangin penampilan sport biar kelihatan kalem aja sih. Oke. Di belakang nih ganti juga nih kayaknya lampunya nih. Ya, nih amikanya diganti ya, juga stop, ya. Stop lamp ini saya sama kayak mobil saya yang lain. Uh-huh. Saya kasih kaca film aja. Uh-huh. Ya. Sama paling penambahan ini spoiler. Spoiler belakang nih. Bentar nih, spoiler tadi habis berapa nih? Kalau spoiler ini berapa waktu itu ya? Sekitar 875 lah ini. Oke, hampir 1000 juga ya. Iya, 875. Ini juga berarti di stikerin lagi kan? Betul, ini di stikerin. Tadinya apa? Putih. Putih. Ini putih, polos. Oke. Okay. Nah, polos sama ini penambahan. Tambah bemper. Owing, bemper. Oke. Okay. Tiga-tiganya ya? Dua ya, mobil yang besarnya di ini. Iya. Ini berarti dalamnya juga masih standar? Masih standaran semua. Oke. Ini atas juga nih diganti nih ya? Di stikerin juga nih ya? Betul, ini atasnya di bagian stikerin atasnya juga. Kenapa? Kenapa di stikerin juga atasnya? Cuman nyari good looking aja sih. Padahal kadang bagian atasnya nggak kelihatan loh, Mas. Memang. Cuman kan kita bisa tampaknya dari jauh dan nyiriin lah ya kalau kata orang ya. Nyiriin. Siap. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kaki-kakinya ini juga sudah dimodif nih ya. Betul. Ini pakai HSR tipe apa? Kalau ini tipe, kalau nggak salah ingat ya, ini HSR tipe Wolfsburg ya. Wolfsburg F1. Ya. Nah, yes. Wolfsburg F1. Ini dia ring? Ring 17. Standarnya 16 kan? Standarnya ini? 16, profil 20555 standarnya ya. Jadi ini saya upgrade ke ring 16. Jadi pakai profilnya itu 21550. Iya, 21550. Kenapa dinaikinnya ke 17? Rata-rata standarnya ya, biasanya iya. Nih Expander kan kalau nggak 18 ke 20. Nah, gini. Ada pengalaman lucu. Sebelumnya saya pakai tipe HSR London. Oke. Okay. Oke, London ring 18, yeah. Ya kan? Mm-hmm. Ring 18. Jadi pada saat itu saya pernah coba tes lari di jalan tol ya. Mm-hmm. Tapi kondisinya sepi. Okay. Dan itu aman ya, enggak yeah. Ngalir ini. Jadi itu ngerasa feel saya itu berat, okay. Ya berat karena terus terang saya pecinta kecepatan speed hunter. Udah kelihatan iya. Sebelumnya ya. Makanya saya coba turunin, ya turunin dari 18 ke 17. 17 dengan profilnya seperti ini. Ternyata
udah lumayan signifikan. Oke. Okay. Ya, jadi top speednya pun juga nambah, handlingnya lebih enteng dan setirnya pun luar biasa enak enteng. Ya. Tapi memang ya Om, Mas jadi Om kan, Mas seleranya memang beda-beda ya. Betul. Karena Astrid pernah ngelihat ada yang expander dipakein ring 20. Betul, extreme. Gede banget kan? Gede banget. Tipis banget gitu bannya. Tapi dia suka gitu. Wah, tampilannya keren banget nih ya, mobil gua. Karena gitu modifikasi kan? Itu kalau menurut saya ada berbagai macam tujuan ya. Betul. Dan aliran juga. Jadi kalau saya lebih cenderung selain istilahnya tuh penampilan, tapi juga fungsi ya. Fungsi. Yes. Jadi nggak cuman kita nyari good looking. Betul. Tapi kita mengorbankan kenyamanan. Iya, ya, banyak gitu yang aja. Begitu memang. Betul. Jadi sekedar, oh biar kelihatan oke okay lah. Ini pelek digedein gitu, good looking gitu. Cuman kalau menurut saya, selain fungsi, kenyamanan, dan performa. Tuh. Tapi ya balik lagi, kalau kalian pengennya yang gede-gede, yang tampilannya heboh, maksudnya yang sampai ekstrim banget, itu selera kalian, gak masalah, jangan hujat, jangan hujat yang lain. Betul, mungkin betul. Si omnya memang karena butuh performa, jadi naiknya cuma satu ring doang. Betul. Gitu, oke? Okay? Ada lagi gak nih om yang sudah dimodif om? Om lagi, mas. paling ketiga mobil ini remapan, udah remapan semua ya. Karena memang seneng yang ngebut-ngebut kali ya di semua ya. Gitu, biar tampilan kelihatan biasa, standar. Okay. Tapi kalau diajak lari, ayolah. Nih, perbandingan dari ketiganya, dari yang Pajero, dari Yaris ke Expander ini. Biasanya lebih sering pakai yang mana di antara ketiganya ini? Kalau di antara ketiganya ini, saya cenderung lebih seringnya itu saya pakai Yaris. Karena selain bodinya compact juga, lebih fleksibel lah buat masuk-masuk gang. Oke. Okay. Nah, kalau yang Expander ini biasanya pakai pas kapan nih? Ke pasar. Sombong banget. Oke. Kalau yang pas Pajero-nya? Kalau Pajero kondangan. Iya, satu kondangan, kedua buat nge-mall sama anak istri, itu aja sih. Jadi peruntukannya udah beda, udah ada nih ya. Betul. Ini buat nongkrong. Betul. Ini buat pasar, ya kan, kotor-kotoran. Betul. Yang sana buat kalau yang acara seni resmi gitu kan, pakai baju rapi. Iya. Cocok, tiga-tiganya pas berarti. Yeah. Oke, okay. Mas Wahyu, makasih waktunya ya. Sama-sama. Ini kita udah dikasih lihat tiga mobilnya, tapi katanya ada lagi sih kalau misalnya bisa ditunjukin lagi gitu yang lainnya ya. Oke, okay. Siap. Nih, terima kasih sekali lagi. Makasih Mas Wahyu. Oke. Okay. Segitu dulu HSR video kali ini. Semoga kalian yang lagi pengen modif mobil bisa terinspirasi dari modifannya Mas Wahyu ini ya. Tadi ada dari Pajero, ada Yarisnya juga banyak banget tadi yang udah dimodif. Kemudian ini ada Expandernya juga yang sudah dimodif. Gua Astrid Tasmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.